guys, bungkus paket sini nih. Tuh, Tasya rajin bungkus paket ya sekarang tuh. Ada paket, Tasya bungkus. Apa cari? Gunting lah. Gunting tadi kau pakai. I know. Jadi bagaimana teman-teman? Kamu balik. Ya, main itu harus ada waktu juga, kamu harus istirahat gitu kan. Papa enggak larang main gitu. Tidak dilarang, betul kak Mak? Betul, tapi kamu harus makan gitu, ingat makan. Itu tadi tanya ini, Ica, itu anak mana? Itu anak situ, bilang saya anak sini pak. Itu anak apa sih? Papa suapin tas. Papa suapin. Oh ini ada. Ini sayur ini tas. Sayur asam nih. Papa sengaja gak makan nih, Mas. Nunggu kamu makan malah sampai asar ini. Rasa kok belum makan. Mamanya udah malas. Siapa yang nyuci sendok begininya nasinya masih utuh di sini tas tuh. Udah kayak cikong aja. Itu lihat tuh. Kucingnya udah persis kayak cikong aja. Ini juga sama tadi bursa saya lapin apa yang kau bahas itu dilap saja lah. Dilap doang kan? Bebas. Aduh. Iya. Pak. Iya. Aneh. Ya rata pun enggak apa-apa. Nah, enggak usah terlalu ditekan enggak apa-apa. Saya begini. Kamu cukup begini aja enggak apa-apa. Begini atau gimana nih motong tanggungnya sudah terlanjur motong ini apa ini apa ada ini ya asli bungkus bisa nggak mati. Oh maksudnya begini dong. Nah begini Muat. Coba Mak, buka dulu. Ya, buka ya. Nah, seharusnya. Nah, Muat. Ini lah kalau anak dulunya suka main-main lakban begini jadi. Ini buka dulu dong sayang. Mengasihkan dong. Oh main apa di sana tas cerita tas coba. Ya main apa maksudnya? Main kucing tikus. Kucing tikus bagaimana? Kucing tikus lah. Kamu jadi tikusnya atau kucingnya? Kucing. Kucing? Kucing sama tikus. Nah kalau jadi kucing gimana? Makan tikus berarti kamu makan teman berarti dong? Hah? Itu ya, jelasinnya ya. Jelasinnya? Nah, si tikus kue-kue baik ya, ya. 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 Kucingnya nggak boleh marah. Pinggirannya? Ya, pinggirannya. Luarnya maksudnya. Ah, terus? Tuh, kan tikusnya lepas. Ya, papaya terserah ya. Nah. Kan kucingnya kan tuh. Nah. Kan terkejar. Yang kena. Nggak bisa dikucing kan sih ya gue? Kurang. Setelah mau diimbah kucing. Tau apa? Mau diimbah mani. Mau diimbah mani juga bocah gila. Bocah. Gue apa? Boyang langsung. Di mana mainnya? Misor mana? Misor kanan. Misor kanan? Tempat mau beli sayur? Terus turun lagi. Kan ada rumah perumahan kan yang kita parkir. Nah itu di situ. Istrinya dulu.
Iya. Begini dong, kita bangun begini. Tengah, terus pinggir bagi. Masuk apa ya? Apa ini? Air. Sisipin dulu tuh. Ini minum di sini. Hmm, ini ada airnya. Kamu dari bayi itu apa yang suapin juga? Apa juga yang susuin kamu? Ini yang susuin. Ya bukan susu papa yang dipakai, susu mama, tapi akulah yang masukin begini. Mama mah tidur. Ketika kamu nangis, kepala kamu tuh angkat begini nih. Nih Mimi. Ini namanya papa yang susuin, mama tidur. Tahu. Ya susu mama, tapi kan mama mau bazir, mama tidur ngantang-ngantang aja dong. Tahu sendiri kan tas kalau mama tidur. HP hilang kan buat itu. Pakai susu siapa dulu? Tapi yang nyusuin siapa? Nyusuinnya mama lah. Ya aku lah, mau aku yang nunjukin. Saya popong, saya taruh di situ, saya jagain. Susu ada dua, saya satu. Dulu lah, namanya bantuan. Ini bukan kaca, Pak. Hmm? Itu mana balik kas? Mobil. Hmm? Rumah mobil. Di kaca mobil balik, Pak. Yang sering buat juga. Main apa-apa ya, tak selain kucing tikus. Itu pingpong, pingpong.
ini bawa duit buat ini beli air, jadi kan bisa minum toh. Kamu bawa uang beli air sama-sama. Apa yang ada nggak bungkus? Kamu lagi seneng bungkus ya, jadi bungkus obat. Jadi kau bawa jalan kaki mak? Iya. Ya, makan dulu sayang. Ini piringnya. Kamu tuh dari bayi tuh orang tuh suka lihat kantor. Iya, saya itu mama. Kamu tuh anak perempuan, ini cowoknya ganteng sekali gitu. Kamu kan disangka cowok. Ini cewek bu. Cewek mirip banget cowok, nanti rezekinya gampang katanya gitu. Aku sarap. Iya, punten. Enak mau dihit? Iya, monggo. Iya, cuman. Itu kata orang Makassar, kamu di Makassar kamu kan gedenya. Ya, terus. Cucunya ya bu gitu.
kan gemesin. Ini cewek bu, ya ampun, cewek nyir cowok nanti rezekinya gampang gitu. Ketemu bapak. Kamu kayak cowok. Pak, pesanan diterima umpamanya gitu kan, terus kasih bintang. Ada bintangnya kan? Terserah kalau kamu mau kasih bintang. Dibiarkan saja juga sebenarnya enggak apa-apa. Bintang. Saya kasih bintang kalau barang pesanannya itu enggak bagus, baru saya kasih bintang. Bintang 2 atau 3 pesan. Oh, kalau ini enggak apa-apa. Ya ngasih bintang 5 itu ya. Kamu ya nggak apa. Terserah kamu lah. Masing-masing mau hidup di atas. Ya pokoknya kan minta aja nih pesanan diterima ngasih bintang. Lanjut Pak. Lanjut apa sayang? Tadi cerita nih. Iya kamu tuh disangka tuh anak cowok dari dulu. Kalau bapak emang ada mana sih yang ketemu yang ya kita akan berulang di pasar. Tapi ada yang ngenes banget tas. Saya dengar cerita waktu itu mau lebaran tuh tahun 2014 kan mau lebaran ya. Nah mau lebaran kan di Makassar ya, di Bua gitu. Mama kan tak suruh beli baju di depan toko. Mama tuh gak ada yang layanin. Lama sekali katanya berdiri aja. Disangkanya mama tuh pengemis. Mama pakai kerudungnya terlalu begini, nutupin mukanya. Enak kerudungnya. Jadi kerudungnya begini tasnya. Kita pakai ini ya. Nah begini nutup begini kan. Ya bokong bayi yaitu kamu. Bapak. Cepat. Asal nggak ada yang nyakain. Kayaknya aku juga. Nah jadi papa tanya kenapa om lama sekali beli baju. Aku gak dilayani, nah kenapa? Aku disangka pengemis. Gimana ceritanya? Gak tau, saya diem aja di situ gitu kan. Mereka juga diem aja gak nanyain mau beli apa tidak. Jadi sampai akhirnya saya nanya, karena tokonya rame gitu. Ya ampun mama, emang muka kamu yang muka pengemis ya mas. Ya itu tuh, itu mama itu lah, gendong kamu. Ya banyak gak beli baju ya baju-baju. Saya diem-diem aja, sampai lebaran tiba. Terus saya ngomong, iya ya, saya jadi laki-laki. Memang gak ada harganya, anak dibelikan baju. Istri juga beli baju walaupun atasan doang, yang penting katanya lebaran beli baju. Aku gak dibeliin malah satu pun. Baru mamamu nangis. Gak tau nangis dalam hati senang atau ketawa, saya gak tahu lah. Gitu, itu mamanya tuh. Ya udah begitu, terus habis itu ya serinya paling dari nah, yang ini telepon. Gitulah ceritanya. Ayam kuwi. Kenapa? Kok jadi pengen ayam? Ayam gak dulu? Kok makannya dulu nih? Oh, aku cuma beli. Kamu juga salah sih kayak gini mah. Dipanjangin kenapa? Masa dibeliin kayak gerakal begitu patuh split? Potongannya ya. Kayak buat ngecor. Kecil-kecil. Ya kecil-kecil mah. Tapi kalau bisa jangan potong salad, potong ayam supaya ditarik tuh kayak jamur. Tadi itu kan ada yang panjang. Terus kalau mau masak tuh coba lah dikasih namanya apa? Nidah tuh. Ya, kasih kecap karena papa itu tidak suka warna kuning begitu.
nutupi sampahnya yang diambil nih. Ini tas panjang begini. Ini daging bro. Masa mau dipakai? Kayak udah pakai tadi. Ya beli yang itu aja pak. Apa itu? Chicken. Chicken. Emang itu juga chicken. Apalagi mak? Coba lagi. Langsung semangat ya. Kalau COD sekali berhasil biasanya mau nambah lagi ya tas. Biasanya begitu dalam hati awas bakal laki yang tidur. Kamu hati-hati COD lo itu duit cashnya itu. Saya belum ngambil lagi. Ya semua duit kamu emang dari saya, emang ada duit dari mbahmu. Maksudnya yang duit kamu ngasih. Gak enak, ya udah. Oh, ini punya.